Tiada krip ada sebab mengapa simpan barang kemas di rumah. Susulan insiden rompakan di rumah usahawan terkenal, tiada krip, ada netizen menuduh usahawan berkenaan menjadi punca rumah dipecah masuk. Netizen menuduh tiada suka menunjuk-nunjuk barang kemas yang ada sehingga menarik perhatian orang jahat. Memetik laporan M-Star, Kieda atau nama sebenarnya Noh Kalieda Yusra menjelaskan sebab dia menyimpan barang kemas bernilai 800,000 RM di rumah bukannya bank. Kieda berkata sebagai manusia biasa semangatnya lemah apabila sentiasa menjadi bahan kecaman netizen Malaysia setiap hari. Jadi dia menjadikan barangan kemas itu sebagai sumber kekuatan dan perlu sentiasa berada dekat dengannya. Untuk mengembalikan semangat, sesekali usahawan ini akan membuka peti besi dan membelik barangan kemas miliknya. Kieda mengaku dengan cara itu hatinya akan kembali ceria dan bersemangat. Namun begitu, dia sudah mengambil langkah keselamatan dengan memasang kamera litar tertutup, CCTV, dan jeriji besi di rumah. Tapi benda nak jadikan. Jelas Kieda, ini merupakan kejadian rompakan pertama yang berlaku di rumahnya. Sebelum ini, premis perniagaannya hampir dipecah masuk seorang penagir dadah yang dikenali. Nasib baiklah insiden itu sempat dipatahkan. Menurut Kieda lagi, barangan kemas disimpan di dalam peti besi yang mahal harganya. Peti besi itu seberat 200 kg dan susah untuk dipecahkan. Pencuri itu mungkin dalam 2 hingga 4 orang. Mereka sama-sama angkat peti besi letak atas kereta. Usahawan ini yakin pelaku dalam kalangan warga tempatan yang mengetahui selok-belok rumahnya dan kawasan sekitar kerana mereka tahu laluan keluar mana yang tak ramai orang. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.